Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton channel Soda 92. Pada kali ini saya akan menunjukkan koleksi stamp saya, iaitu stamp ni hasil pemberian hadiah kepada kawan ayah saya kepada saya. Beliau seorang dulunya postman, ya, sekarang sudah pencen. Jadi stem-stem simpanan beliau ketika beliau berkhidmat, beliau hadiahkan kepada saya. Banyak lah stemnya. Jadi stem yang banyak yang saya terima tu, saya sebenarnya letakkan dalam album, ya. Tapi album-album saya tu tak cukup untuk letak, ya, stem-stem yang banyak tu. Jadi saya menggunakan album gambar untuk meletakkan stamp-stamp yang saya terima tu. Jadi kita buka. Ini adalah stamp, ya. Stamp negeri. Negeri Perak. Yang menunjukkan lada hitam, ya. Tanaman lada hitam. Sposin. Ini ingat tahun 87 dah. Sultan Azlan, almarhum Sultan Azlan. Okey, yang ni pula 30 sen. Stamp padi. Stamp padi, ya, negeri Perak. Ini pula lama sikit, stamp rama-rama. Ini tahun 70-annya. Negeri Perak, almarhum Sultan Idris. Stamp-stamp yang saya dapat ni terlampau banyak lah. Ya, ketika dululah. Dah lama, ya, saya dapat ni. Zaman sekolah lagi. Ada keadaan dia memang tak cop lah, main condition. Ni 10 sen. Edisi bunga orkid. Kalau tengok dia ada yang tak cop lah. Dia main tulis lah. Ni tahun 73. Tahun ni. Tahun 7. 1971. 71. 70-an lah ni. Okey. Ini juga bunga orkid juga. Ya, inilah kalau kita terlampau banyak sangat stamp, jadi kita boleh guna album gambar untuk meletakkan stamp-stamp yang, ya, kalau kita dapat banyak. Ni Jubil Perak. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dia ada dua edisi, RM1 dan 30 sen lah. Ni stamp tahun 92 je saya. Ya. Stamp Negeri Sembilan. Okey, ni juga. Ni pertabalan yang di Pertuan Agong. Tahun 1971. Banyak juga. Posin. Ya, ni ada yang campur-campur ada. Ada yang negeri Selangor, Pulau Pinang. Stamp rama-rama. Okey, ni stamp kelapa sawit. 20 sen. Thank you.
Okey, kita selak lagi. Ini stamp buku getah 15 sen. Okey, ini pula ni menunjukkan buah koko, ya, pokok koko. Yang ni 5 sen. Sekarang pun tak ada dah stand 5 sen, ya, 10 sen ke bawah pun dah tak ada dah, tak wujud dah. Sekarang ni semua main ringgit-ringgit kan, ni duit RM1, RM2. Saya hantar surat dulu pun, kalau hantar ke Kuala Lumpur pun rasanya RM2. Ni yang lama punya lah, tahun 90-an punya ni. Ada cop dia. Ni tahun 92, Teluk Intan, cop. Okay. Ini pula stem buah-buahan, gambar buah manggis yang bernilai RM1. Ni pula ni buah nanas 50 sen. Okay, ni keluaran ni stem memaparkan pokok paya bakau. Stem Malaysia ada yang ni 50 sen. Yang bawah ni RM1. Okay. Oh, yang ni 20 sen. Ada 3 jenis lah yang ni, keluaran ni. Okay, ni stand rama-rama. Ada yang RM2 ada, RM1 ada, 75 sen, RM5. Okay, ni RM5. RM1, RM2, 75 sen, RM2. Lampu ni dia ni lah. Okay. Ni pula stem sokso ni, Pertubuhan Keselamatan Sosial. Ini tahun 70-an lah ni, 10 sen. Ok, ni stem pengakap 10 sen juga, tahun 74. Kau tengok dia ada chop ni, postmark. Dia silap je paint, paint tahun 74 mengapakan cop yang sama. Okay, ni pula stem orkid. Ni kalau penggemar stem dia tahulah ni, keluaran 70-an yang popular juga, keluaran orkid 10 sen. Ni stem penumbuhan Malaysia tahun 73. Okay, ni sama macam tadi juga. Lain sekali ialah stem buah-buahan,
Ya, ada RM1 ada, RM2 ada, 50 sen, 40 sen. Apakan buah rambutan, manggis, belimbing, nanas. Tak siap saya ada, ada dua lagi ya yang tak ada. Yang stem buah betik dengan durian ya. Tak saya ada RM5 dengan RM10 tu. Tu tak ada dalam simpanan saya. Hanya ini aja yang ada. Okey. Itu saja. Ya. Saksikan video saya yang seterusnya. Jadi sekian, terima kasih.